Assalamualaikum sahabat kuliner Nusantara. Kali ini saya akan berbagi resep untuk menu takjil buka puasa, yaitu es kopior nathan de coco. Untuk bahan-bahannya adalah kopior ini dari agar-agar. Untuk pembuatannya bisa dilihat video kami sebelumnya ya. Kemudian ada nathan de coco dan juga sirup koko pandan. Sebelum kita mulai untuk membuatnya, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update resep terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share video ini. Dan kita akan mulai untuk menyajikannya. Kita siapkan wadah. Bisa kita siapkan mangkok seperti ini. Kemudian kita beri es batu. Kita siapkan es batu. Kita kasih es batu secukupnya. Kemudian kita masukkan kopiornya terlebih dahulu. Dan kita tambahkan nathan de coco. Bisa kita beri kuahnya nathan de coco. Kemudian kita kasih sirupnya sirup koko pandan. Kita aduk-aduk seperti ini. Dan ini siap untuk disajikan. Oke, ini dia es kopior nathan de coco. Ini pas banget buat buka puasa. Oke, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.